Madura United melengkapi satu slot pemain lokal dengan mendaftarkan bek naturalisasi Otavio Dutra sebelum penutupan pendaftaran pemain ke PT Liga Indonesia Baru pada hari Senin 31 Januari 2023. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu Anissa Zafarina menjelaskan, Otavio Dutra didatangkan dengan status pinjaman dari Persija Jakarta. Perempuan berusia 27 tahun ini berharap kedatangan bek senior berdarah Brasil itu bisa menguatkan lini pertahanan Madura United yang keropos selama tiada Fakhrudin Wiaryanto. Apalagi Fakhrudin harus absen selama sekitar sebulan lagi. Diketahui dari 10 laga tanpa Fakhrudin, Madura United kebobolan 12 kali dan hanya catatkan 4 clean sheet. Berbeda saat ada Fakhrudin yang hanya kebobolan 7 kali dan catatkan 6 clean sheet dari 11 pertandingan. Ya, alhamdulillah, satu slot terakhir di bursa transfer paruh musim ini, kami memilih Otavio Dutra dengan status pinjaman. Semoga dengan kedatangan stoper senior ini, pertahanan Madura bisa semakin matang pertahanannya dan bisa membawa Madura untuk lebih baik lagi. Kata Anissa Zafarina, Dirut PT PBMB. Otavio Dutra sudah bergabung dengan Madura United sejak sesi uji coba lapangan jelang hadapi Dewa United FC. Septian Dwi Chandra, Syahid Mujtahidi, KTV Sport, melaporkan.